kita cari durian lagi. Sekarang awak menuju ke arah Mantin ya. Kita pergi cari durian ke arah Mantin. Kita tengoklah mana-mana yang ada nanti. Kat tepi jalan mana kita singgah, mana yang menarik. Okey, kita bersama awak lepas ni di kawasan Mantin. Kita mungkin pergi ke kawasan Kampung Mantin dalam sana. Okey, jumpa lagi. Ini kawasan biasa ni, kawasan jalan ke Mantin ni. Sebelah kiri ni kedai gemuk, sebelah kanan ni kedai durian sahabat kita. Ni live ni. Okey. Alam bunyi pula. Okey, ramai kedai ni. Okey, kita pergi kedai depan lah. Sebab kita dulu dah ada review pada kedai ni. Kita cari kedai lain dekat depan sana pula. Okey, jom. Dah sampai dekat Kampung Rawa ni. Kita ada nampak durian tu sebelah kanan tu. Okey, kita tengok dulu macam mana keadaan durian tu. So, kita parking sini. Dia ada 24. Ini M2. M2. Hmm. Yang mana M2? M2 ni. Tu M2. Macam mana kira tu? M2. Tadi jual 12 ke 10 dah. Ini 24. Yang ni M2 ke apa? 10 dah. 10 aje. Ni anak tengok video sekejap. Yang ini 15 dah. Ini 15 lah. Ini isi kuning lah. Tak ada kuning sangat lah. Tak ada kuning sangat lah. Biasa aje. Ini dua orang panggil dia apa? M2 tu dia apa? Kahwin lah. Kahwin lah. Dua dia lain. Dia panjang. Dia panjang. Merah dia isi dia. 25 kan dia. Makan sini saya panggil anak dengan isteri dia ke? Makan sini. Alright lah. Amin ni lah, saya bagi 14 lah. 14. Dah ni lah. Buat dah nak ambil lah. 15 ok lah. Ok. Yes? Ok. Ni di 24. Ya kan? Di 24. Ok. Ni kat Kampung Rawa kita sekarang. Ok. 2 biji di 24 biji kecil ya. Tengok tu. 2.5 kilo. Ni buah di 24. Abang siapa nama bang? Haji Nordin, Nordin. Haji Nordin eh. Makan buah di 24. Buah ni pokok ni pokok niri ya. Pokok niri. Okey. Tu dia. Si dia. Okay. Jalan sana. Okey. Dia boleh Johor. Buat video bagai dia. Boleh buat banyak kan. Kita tengok sebiji lagi. Nanti kita makan. Kita tengok apa rasa ni nanti ni. Rasa durian lah. Kan rasa apa lagi kan. Itu dia. Okey. Berai sikit. Kena panas dia. Okay, jom kita makan. Ni buah di 24 juga. Kita ada 3 biji ni. Ni satu ni asyik bagi tadi. Okay, kita makan. Okay. Boleh. Tak kena aku, ramai orang. Okay, kita terus tengok ni. Tak pernah pergi pun. Tak pernah pergi. Mak, kedai mana kedai? Kau tengok biji dia. Biji dia kaset. Memang best. Rasa dia ada pahit-pahit sikit. Pokok di 24 ni, pokok ni pakcik ni tanam sendiri. Dia bukan dia jual orang punya, bukan peraih punya. Tapi dia pokok dia sendiri kata dia. Tengok tu Menarik. Okay. Walaupun kita tengok warna dia tak cukup kuning, warna tak berapa nak kuning, tapi rasa dia memang kau kena cuba. Nampak ah? Tengok biji dia. Belah dua sejuk. Tengok nampak biji dia. Alamak, ini orang panggil biji kaset, biji haloi. Okey, nampak. Puas hati kan? Nampak, zoom sikit. Okey. Tapi buahnya ni ada yang biji besar, biji kecil lah. Campur-campur. 24. Nampak tu.
Ah, yang ni ada buruk sikit. Ah, tapi tak apa. Jadi pak cik tadi dah ganti dengan satu biji yang baru tadi sebab kat kulit dia luar tadi ada lubang sikit. Ah, okay. Tapi di bahagian buruk dia tak buruk semua, boleh boleh makan sikit. Walaupun kita puas hatilah, kita makan pokok yang tuannya tanam. Budak tepi jalan. Budak tepi jalan. Okey, dek. Mau teh? Mau lagi? Assalamualaikum. Okey. Kita pergi kat kereta. Jom.